Mahkamah Konstitusi juga memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Nasrul Abid dan Indra Catri. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK pada Selasa 16 Februari 2021. Pada pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa permohonan pemohon yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memiliki selisih suara sebesar 1,5 persen. Namun setelah dalam persidangan ditemukan bahwa selisih suara pemohon dengan pihak terkait sebesar 47.784 suara atau 2,13 persen. Oleh karena permohonan pemohon melewati batas selisih suara yang ada dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan pemohon tidak berlasan menurut hukum. Sebelumnya pada sidang pendahuluan pada 26 Januari 2021, Vino Octavia selaku kuasa hukum pasangan calon Nasrul Abid Indra Catri menjabarkan bahwa penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada karena proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 telah cacat hukum. Hal tersebut dikarenakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 Mayeli dan Audi, Joainaldi, telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan penundangan terkait sumbangan dana kampanye perorangan. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.